rutin konsumsi teh hijau disebut bisa membantu menurunkan berat badan. Maka dari itu, jenis minuman yang satu ini cocok bagi orang yang ingin memiliki bentuk tubuh ideal. Konsumsi teh hijau untuk menurunkan berat badan tidak boleh dilakukan secara asal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin mendapat manfaat dari teh hijau. Untuk menurunkan berat badan dengan minum teh hijau, Anda perlu minum 3 hingga 5 cangkir per hari. Tetapi ini dapat bervariasi berdasarkan faktor pribadi dan manfaat spesifik yang Anda cari. Teh hijau dapat menurunkan beberapa risiko penyakit. Namun jumlah yang harus diminum tergantung jenis penyakitnya. Beberapa penelitian menunjukkan manfaat kesehatan pada orang yang minum sedikitnya 1 cangkir per hari. Sementara penelitian lain menganggap 5 cangkir atau lebih per hari optimal. Teh hijau memang mengandung epigallocatechin galat, EGCG, untuk memproduksi hormon yang mampu mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh, tapi kamu juga harus memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Layaknya seorang yang sedang diet, kamu harus mengurangi makanan berlemak dan berkalori tinggi. Selain itu, kamu juga harus rutin berolahraga untuk mempercepat proses pembakaran lemak dan kalori di dalam tubuh.